Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam, Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Hari ini pada tanggal 16 April tahun 2022, kami bersama teman-teman ada di areal Pura Giri Tembesi, yang ada di wilayah Desa Gumesa Kabupaten Lombok Barat. Hari ini bertepatan dengan bulan Purnama Jesta. Kami beranggotakan 6 orang yang mendaki Gunung Tembesi untuk mengadakan persembahyangan. Sebelum melaksanakan upacara persembahyangan, kami lebih awal membersihkan areal pura, menyapu dan membersihkan sampah-sampah yang ada di areal tersebut. Perlu diketahui pemandangan di pura ini sangat indah sekali karena pura ini berada di ketinggian bukit, dan kita bisa melihat pemandangan di bawah seperti kota Lombok Barat, pelabuhan lembar dan perumahan-perumahan yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang ingin bertirta yatra melaksanakan persembahyangan di sini, lebih baik menggunakan transportasi sepeda motor, karena dengan menggunakan sepeda motor teman-teman bisa langsung sampai di areal pura. Pada hari ini kami melaksanakan pakemitan di pura ini, sengaja untuk bisa merasakan heningnya dan khusyuknya pura di malam hari. Untuk yang ingin makemit, jangan lupa membawa perbekalan seperti air minum dan makanan yang dibutuhkan, karena di areal ini tidak ada penjual makanan alias tidak ada pedagang di sekitar areal ini. Kami bersama teman-teman merasakan ketenangan di pura ini, karena kalau dari segi spiritual tempat ini memiliki aura yang sangat bagus. Bagi penekun spiritual tempat ini sangat bagus sekali dari segi ketenangan dan jauh dari lokasi penduduk. Kami sudah ke pura ini beberapa kali tetapi tidak bosan-bosan kepingin menghadap beliau sesuhunan di pura ini. Di lokasi pura ini ada sekitar 6 pelinggi, di antaranya 3 pelinggi pokok yang ada di dalam pura dan 3 yang ada di luar areal pura. Udara di malam hari tidak begitu dingin, tetapi jangan lupa membawa obat nyamuk, karena di sini nyamuknya sangat banyak dan gigitannya membuat rasa gatal yang beda dari nyamuk-nyamuk yang lain.
sempurn akadu. Mana ini Bapak? Sedang besi. Hari ini adalah hari purnama Jeste pada tanggal 16 April 2022. Kita bertepatan dengan Piodalan yang ada di Gunung Giri Tembesi ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jagat Lando. Desa Gumese, Pak. Jadi ya, Desa Gumese. Ini juga kayaknya diambang oleh Desa Teluk Gedang sama Gumese. Kita ini ada di perbukitan kecil, tapi lumayan tingginya dengan medan yang sangat berat. Kalau mau aman lebih baik jalan kaki, dari bawah kita taruh motor di daerah Gumese. Kalau di
ada jalan setapak, tapi medan yang sangat berat. Kalau bisa bawa motor ke sini tidak usah pada malam hari. Apalagi lampunya mati ya, tidak bagus itu. Tidak bisa kita bergeser ke bawah. Ini kita lihat, ini mungkin tanggal pemugaran pada tanggal 19 Agustus 1997. Kalau kita cermati di sini ada sekitar 6 pelinggih. 6 pelinggih ini ada pelingginya beliau. Maaf, tidak ada namanya. Ada kayak Padme ini. Ada gedong. Ini lagi yang di bawah, ini ada di atas batu, ini ada di atas batu besar. Tempat ini sangat indah. Semua bagi para-para dermawan yang mempunyai rasa peduli dengan tempat ini saya lihat ini. Banyak kerusakan-kerusakan. Jangan lupa kesini bawa obat nyamuk ya. Obat nyamuknya ini, nyamuknya ini sekali galak-galak. Yang my